السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، أشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang saya mulakan tuan-tuan pengurusi masjid Kampung Salat Tinggi, khususnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, seluruh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya bersama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan kurniaannya, atas rahmat dan kasih sayangnya. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan pada malam ini menunaikan solat fardu Isyak secara berjemaah. Dan Allah Ta'ala masih lagi merezekikan kita, menyampaikan kita pada malam yang akhir-akhir dalam bulan Ramadan, yang mana kita sedang ataupun tidak, dah pun kita masuk pada dua malam yang ke-20 dalam bulan Ramadan, yang cuma baki tinggal 10 malam lagi yang terakhir. Dan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia berikan kita kekuatan untuk masih lagi teguh, berdiri insyaAllah, menunaikan perkara-perkara yang dituntut, amalan-amalan yang disunatkan untuk menggapai tawaran-tawaran yang terbaik yang berada di dalam bulan Ramadan, pada saat di mana pelbagai kacau bilau, pelbagai orang kata apa, unsur-unsur yang boleh menarik kita, mengalihkan perhatian kita daripada ibadah. Ada macam-macam perkara yang melalaikan, perkara yang menyenangkan hawa nafsu di luar sana, tapi kita masih lagi memilih untuk menidakkan semua tu. Bahkan kita pilih untuk kita datang menunaikan solat, kita datang menunaikan perkara-perkara yang disebut sebagai qiyamur Ramadan, yang ini menunaikan sunat tarawih yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Nah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah pun masuk di hujung dalam fasa terakhir dalam bulan Ramadan, yang mana di hujung-hujung inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita keperluan apakah yang kita perlu buat di hujung dalam bulan Ramadan ni. Maka Nabi SAW dalam bulan Ramadan disebutkan bahawa Nabi ni orang yang banyak bersedekah. Dalam bulan Ramadan disebutkan bahawa Nabi ni banyak bangun malam. Tetapi para sahabat menceritakan bahawa Nabi SAW ni lebih lagi beribadat pada hujung-hujungnya. Nak memberikan isyarat kepada kita bahawa di hujung Ramadan tu tawarannya tu lebih tinggi. Fadilat dan kelebihan yang ada pada 10 malam terakhir itu lebih banyak. Sehingga kan amalan yang Nabi cintai untuk Nabi buat pada akhir 10 akhir dalam bulan Ramadan adalah Nabi gemar untuk beriktikaf. Nabi suka iktikaf dalam masjid. Menanda menunjukkan bahawa tak mau satu saat ataupun detik pun daripada masa yang Nabi ada dihabiskan pada selain daripada ibadah. Dan kita pun dituntutkan untuk memperbanyakkan i'tikaf sebanyak masa yang kita ada. Maka keberadaan kita, duduk-duduk kita dalam rumah Allah dikira sebagai salah satu daripada ibadat. Dan antara perkara yang Nabi menekankan dalam bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, adalah Nabi qiyam pada sepanjang malam. Kalaulah sebelum 10 terakhir, Nabi SAW bangun qiyam 2/3 malam. Makna kata ada masa Nabi akan tidur, kemudian Nabi akan bangun dan menunaikan solat qiyam. Tapi pada 10 yang terakhir, baginda Nabi SAW menyambung qiyam daripada selepas Isyak sehingga kepada subuh. Menandakan bahawa betapa bersungguhnya Rasulullah SAW mengambil peluang yang ada
pada hujung-hujung dalam dalam bulan Ramadan. Dan kita pun macam tu. Nah, dalam amal apa yang kita buat, tuan-tuan? Ramadan ni dah 20 hari tu dia dah lepas dah. Kita pun dah tak boleh nak patah balik masa dah. Kan? Ada sebahagian daripada dia memang daripada kita dia memang ambil betul-betul peluang yang ada. Masa tu tak dibuang langsung dengan perkara yang sia-sia. Alhamdulillah lah Allah Taala mudahkan dia. Ada setengah orang mungkin 50-50. Ada setengah orang mungkin malam ni baru dia nak start. Kan? Ala kulihal yang dah lepas tu dia dah lepas dah. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersungguh-sungguh mencapai kelebihan-kelebihan yang ada atau ada hujung dalam 10 malam yang terakhir ni, tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis bagi dia di kalangan orang-orang yang mujtahidin, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh nak menggapai kelebihan yang ada. Dan dalam banyak dalam perumpamaan dalam agama menyebut al-ibrah bil khawatim. Yang terbaik itu pada penghujungnya. Nampak? Yang 20 awal itu nak buat macam mana dah lepas dah. Tapi sekarang ni dengan masa yang ada, dengan peluang yang kita ada, dengan kesedaran yang kita ada, baik apa kita nak buat? Adakah kita masih lagi akan sama dengan 20 yang sebelumnya, ataupun kita mula memasang semangat yang baru? Nah, dengan baki yang ada saya tak mau sia-siakan. Sebab apa? Sebab saya nak peluang yang terbaik yang Allah janjikan pada saat sekarang. Pada masa yang saya ada dengan kesihatan yang Allah Taala bagi, dengan masa yang Allah Taala lapangkan. Dan kerana kita tak tahu sama ada bila Ramadan yang akan datang lagi kita masih lagi bersama dengan dia ataupun tidak. Adakah ni tahun terakhir gitu? Tak ada siapa yang boleh dalam masjid ni lah, saya sendiri pun, memberi jaminan bahawa dia akan sampai lagi pada Ramadan tahun depan. Tak ada. Kan? Yang disebabkan itu, orang yang menyimpan angan-angan untuk bersungguh-sungguh pada Ramadan tahun depan, dalam keadaan dia menyia-nyiakan, dia buat tak tahu, ataupun dia tak mengambil peluang yang ada pada Ramadan sekarang, orang ni adalah orang yang orang panggil pun majnin lah noh. Kalau kita ni menyimpan angan-angan tapi tidak ada, tidak ada usaha. Dan kum haitsu aqamakallah, para ulama sufi selalu sebut benda ni. Dia kata buat berdiri ataupun teguh pada saat yang Allah Taala dah tetapkan kamu pada waktu sekarang. Makna kata Allah Taala dah sampaikan kita pada masa yang kita ada sekarang ni. Baik apa kita nak buat? Adakah kita akan menyia-nyiakan peluang, kita takkan ambil peluang, ataupun kita mula bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan yang paling terbaik yang kita boleh lakukan. No? Lillahi Taala, ikhlaskan Allah Taala. No? Yang Allah Subhanahu Wa Taala kalau rezekikan kita Lailatul Qadar, tu alhamdulillah lah. Masalahnya Lailatul Qadar kita tak tahu bila. Kan? Dia nak jatuh pada malam ke berapa pun kita tak tahu. Ulama khilaf dalam menetapkan bila Lailatul Qadar akan jatuh. Makna kata benda ni tak ada siapa yang sabit yang tahu bila dia akan terjadi. Cumanya apa? Cumanya bagi kita, bagi orang yang memburu Lailatul Qadar, setiap malam bagi dia adalah Lailatul Qadar. Maka dia menggapai peluang yang ada, memenuhkan masa yang dia ada, nah, dengan amal ibadat yang terbaik yang dia boleh persembahkan. Sehinggalah bila sampai masanya, bila mana Lailatul Qadar tu ditakdirkan untuk jatuh kepada dia, orang ini akan mendapat kelebihan yang Nabi sebutkan kepada dia, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar, yakni mendirikan dengan solat dengan penuh keimanan, iman ikhlas dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak buat dengan sebab yang benda lain, tak buat dengan sebab dia nak kepada habuan dunia, kerana trend orang bangun malam dia pun bangun malam, tak buat kerana update status dan sebagainya, dok, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wahtisaban dalam keadaan dia mengharap hanya kepada Allah pahalanya, keampunannya, dia muhasabah pada dirinya. Orang ini Nabi sebutkan sebagai ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah Taala akan mengampunkan semua daripada dosa-dosa dia. Dan inilah tawaran yang hebat sekali. Dan keampunan dosa adalah benda yang paling besar sebenarnya, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bila namanya manusia ni, dia tak akan lepas daripada dosa dan kesalahan. Nah, manusia, insan ini pada perkataan nisian dia kok. Nah, dia suka lupa. Bila dia suka lupa, kadang-kadang dia buat salah. Kadang-kadang benda hak dia janji tak mau buat hari ni, esok dia buat balik. Kan? Hari ni sungguh tak mau buat, esok tengok tu buat balik. Nampak? Kerana dia selalu, tabiat dia macam tu. Maka bila mana kita selalu lupa, selalu buat kesalahan, yang paling kita harapkan adalah kemaafan. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha?" Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
apa pendapat kamu wahai Rasulullah kalau saya ni Allah Ta'ala rezekikan untuk saya berada pada malam Lailatul Qadar, saya disampaikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, apa saya nak baca, apa doa yang Nabi boleh suggest, Nabi boleh bagi dorongan untuk saya amalkan? Maka Nabi kata faquli, Nabi kata pada dia, maka bacakanlah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Ya Allah, engkau yang banyak memberi kemaafan. Tak kisahlah berapa banyak pun dosa hamba tu, walaupun sebesar gunung, seluas langit dan juga bumi, engkau tetap mencintai kemaafan. Tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan, memaafkan dosa hamba-hambamu. Maka maafkanlah aku. Nah, hatta sehingga mana kita berjumpa dengan Lailatul Qadar pun, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sarankan kepada kita yang kita minta adalah kemaafan. Nampak? Menunjukkan betapa besarnya dan betapa berhajatnya kita sebagai seorang manusia yang lemah kepada keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam 10 malam yang terakhir ni tuan-tuan, dan 10 hari yang berbaki dalam bulan Ramadan, pasang niat yang baru, tetapkan azam yang baru. Pastikan 10 malam ni lebih baik daripada 20 malam yang lepas. Nampak? Dengan kita beristiqamah melakukan amal-amal kebaikan, dan kita istiqamah meninggalkan benda-benda yang melalaikan. Dan para ulama sufi tuan-tuan, dia merumuskan satu formula untuk orang ini, macam mana dia nak menjadikan amal-amal ataupun akhlak yang baik itu melekat dalam diri dia. Maka ulama sufi kata dia ada 3 langkah. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua summa tahalli, yang ketiga fatajalli. Nah, yang pertama adalah takhalli, untuk orang itu mengakarkan ataupun dia orang kata apa, dia menjelmakan sifat baik dalam diri dia ni. Yang pertama adalah dia kena takhalli, dia buang dulu benda-benda yang tak baik dalam diri dia, tabiat buruk, perangai buruk yang dia yang orang kata apa, tak kena dengan agama ni, dia kena hentikan. Suka cakap lepas contohnya, pemarah, baran, kan? Kalau orang ni dia jadi macam pemusuhan dan sebagainya, dengki dan sebagainya, benda-benda ni buang dulu. Ha? Buang benda yang tak baik dalam diri. Summa tahalli, kemudian barulah hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Barulah hiasi dengan amal ibadah. Maka bila mana kita dah berhenti daripada buat benda-benda yang tak baik, maka ketika tu kita pasang, tingkatkan kita punya bacaan Quran, tingkatkan kita punya solat sunat, tingkatkan kita punya akhlak kita. Ha? Bila mana kita takhalli, kita masuk pada tahalli, kemudian orang ini akan tajalli. Tajalli dengan makna kata akan menjelmalah akhlak-akhlak karimah, perangai-perangai yang baik dalam diri dia, kemudian akan membantu dia istiqamah melakukan amal kebaikan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan, kita harapkan dengan masa yang kita ada, kan, dengan peluang yang Allah Ta'ala bagikan, izinkan pada kita, taklah lain dan tak bukan melainkan Allah nakkan kita kebaikan. Nah, kalau Allah Ta'ala tak maukan kita kebaikan tuan-tuan, baik kita mati ya. Betul tak? Kan, berhenti tak ada lah buat jahat dah, habis dah lah. Kan, kejahatan tu dia akan terhenti bila mana seorang tu dia mati. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala rezekikan kita lagi satu kehidupan, memberikan kita masih lagi masa yang kita ada. Untuk apa sebenarnya? Orang tercari-cari dalam hidup dia, sebab apa dia diberikan satu lagi peluang kehidupan pada hari ini? Dan apa lagi sebab dia melainkan orang ini untuk sehari lagi dia tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan masa yang kita ada, kita pastikan yang inilah masa yang terbaik untuk kita lakukan, tingkatkan, gandakan amal ibadah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan bila keluar daripada Ramadan tuan-tuan, kita menjadi orang yang Allah sebut dalam Quran sebagai orang yang tatakun, orang yang beroleh ketakwaan. Itu satu. Yang kedua, kita minta supaya kita ni tak jadi termasuk dalam doa yang Jibril doakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Sayyidina Jibril alaihi salam bacakan pada Rasulullah, raghima an farajulin adrakathu Ramadan falam yughfar lah. Maka Nabi kata amin. Jibril datang pada Rasulullah, Jibril kata wahai Rasulullah, celakalah orang yang bila mana dia masuk dalam bulan Ramadan, dia melalui dalam bulan Ramadan, habis Ramadan, dosa dia tetap tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni dia sebenarnya jauh daripada rahmat Allah. Maka Nabi kata amin. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan tuan-tuan adalah bulan yang kaya dengan pengampunan. Allah Ta'ala melemparkan, menghujankan keampunan kepada semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini bila mana masuk Ramadan,
dengan seberapa banyaknya pengampunan yang Allah Ta'ala bagi, tapi dia tetap tak boleh dapat pengampunan tersebut. Maka apatah lagi, apalah lagi kebaikan yang boleh dapat kepada dia melainkan didoakan, dijauhi daripada rahmat Allah. Wa'iyazubillah. Dan moga-moga kita bukanlah orang yang macam tu nah. Kita pada malam ni, kita yang hadir pada malam ni dan malam-malam yang sebelumnya dan malam-malam yang akan datang adalah kita orang yang mengharapkan pengampunan Allah, yang kita mengharapkan kebaikan daripada Ramadan ni, dan kita harap kita keluar daripada madrasah Ramadan menjadi seorang Muslim yang lebih baik, no? Yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin cintakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kebaikan itu tuan-tuan akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. So setakat itu saja tazkirah Ramadan sedikit sebanyak. Nah, insya-Allah moga-moga adalah semangat baru bagi kita semua dalam beramal. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.